Jus. Temu kangen. Banyak banget anak Betawi begini. Betawi, Betawi, Betawi. Ini Betawi juga. Iya, iya, coret-coret, Betawi coret. Apa yang lagi di Prama? Sudah tipis banget itu. Teh pucuk. Oh iya benar-benar. Lili, iya. Udah ketemu tuh sama Lili di sana. Di Labuan Bajo. Iya. Anak tiga, kan? Enggak, gue ini, apa? Soleil itu. Oh, Soleil. Itu sukanya.
Bukan. Video itu kalau paling rapi yang bikin tuh siapa? Freddy. Oh, siapa? Kompre. Kompre. Dia kalau bikin video tuh rapi. Kompre. Lamaan lo. Awal doang gitu. Iyalah. Enggak ada Andri ya? Enggak ada. Kok bisa lo? Lupa entah. Oh, tadi bawa aja. Gua bawa bak velvet aja lah. Tapi enggak ada Andri ya? Enggak. Tapi Andri kan bermerek itu juga. Ribet dah. Sengit mulu dah. Ada kompor. Orang tua. Sungkem. Kalau tua gua buka di rambut nih. Tambah kalah. Oh iya. Tujuh kali ya. Oh iya. Ayo pasang. Pokoknya kalau lo menderita gue bahagia aja. Biar bisa ke tengah nongkrong. Pasang pasang flasher apa makan dulu mangga? Tarik pohon. Yang paling tinggi cang nah lagi gua. Pegangi. Yang tengah. Ini rambutnya Imam nih. Tuh rambutnya Imam. Dah. Ini ya. Pasang dulu nanti baru ditutup dimasukin. Ukuran tali sama? Sama semua. Kalau NH kan begitu yang buat tiang. Jelasin. Kurang banyak. Selesai setup samping tendanya Om Imam, Om Taufan. Sekarang lagi masang flysheet sama bapak-bapak ini. Bapak-bapak tua jenaka. Nonton aja. Nincang nih, Nincang Mahmud. Ini Adi, Om Adi. Om Adi. Kalau di Bixi. Om Adi. Ya kalau Bixi kan ibaratnya kan ini yang paling lengkap nih. Abong enggak ngerti. Mau oke. Om Angga nih. Om Rafli. Om Har. Om Heri. Om Mira. Sama Om Ari. Tahan, Bray. Berhitung. Satu. Dua. Nih, kalau camping gak ngajak bini gini nih. Ini bocah. Bapaknya jadi bocah semua. Jajan. Ini yang kayak bocah. Ini kayak bocah semua.
Ini gua rasa lu anak tiri. Dia di situ kan? Ini anak kandung. Ini biasanya lagi nyombok mulu. Ini pakai jempol juga. Gua coba itu. Bapak ketua. Pertanyaannya kurang ilmiah kan ya. Tapi bukan dari Novia. Sama. Oh, bukan dari Novia. Bukan. Lu ambil seumuran dia. Seumuran dia. Kalau gini Novita. Hujan juga hari ini. Wah. Kacau. Nonton video Pak. Ternak sapi. Iya. Oh, yang susu ya, susu apa susu. Suasana jam 3 bulan. 4:44 hujan. Lumayan deras. Bagian trap bawah yang ada toiletnya besar banget kan. Tenda ini tenda naturalite ke profesional 3 person muat untuk 3 orang dewasa. Ini seperti travel bed dari naturalite juga, sama satu sleeping bed. Enak, tidak ada kondensasi. Alhamdulillah barang-barang masih bisa ditaruh sini. Semua untuk 2 orang lagi. Jadi kalau kita pakai jualnya itu dong turun dong. Harga om, lo di mana? Turun enggak, aku cuma ngambil sini ini doang. Oh. Om Imam. Ah, ngerti mah gak ada apa-apa. Gimana mau tukar mie? Sama. Iya sama. Iya sama. Iya. Iya, malam ini baru mau mulai acara nih. Acara apa nih? Masak mie. Masak ya, mie. Masak mie bareng. Masak mie bareng. Ya, namanya. Ini Indo, masak air doang. Ih, keren banget motekem ya. Emang kalau WFC kayak gimana, Mang enggak? Belum pernah sih. Lomba masak mangok, lomba masak mie. Mie goreng aceh. Ya, mau touring kayak gini es pasti kali ya. Kenapa? Sudah kembang hutan, mau touring gini.
Enggak, touring. Touring misalkan kemana, ke Lombok, berhenti di mana. Wah, Om Ima makan mie pakai soto mie. Encang pakai nasi. Pakai mie juga, soto mie juga. Nih, Om Kamil juga soto mie. Kompornya soto juga. Oh iya, kompornya soto. Soto juga. Mang Oki tuh, wow, ada apa nanti tuh? Topping baso. Topping baso. Ini Om Angga nih. Lagi bagi nasi. Nasi, nasi mie. Mie goreng sama nasi putih. Mie rebus. Oh, mie rebus. Itu mie goreng siapa? Dah, thank you. Sorry. Eh, nasi lagi. Om Adit. Eh, Om. Mau? Sikat, Om. Ini juga kari ayam. Ayam. Om Rafli. Mie Angga. Mie Gaga. Eh, Gaga. Gue Indomie ayam. Oh, Indomie ayam. Ayam goreng berkah. Ayam goreng berkah. Tadi Soeharti. Tadi Soeharti. Ini ayam berkah. Ini gorengnya jumbo nih. Ayam berkah. Mie goreng berkah jumbo. Nih, Om nih. Wah, mie apa tuh? Laksa, laksa. Weh, laksa. Singapura ya? Yo. Yo. Om Mandi nih apa nih? Mexican beef. Weh. Mexican beef. Nih, yang beda ini doang nih. Pop mie. Masak air doang. Masak air doang. Indomie. Ya, Om Wirya nih. Indomie rasa yang pernah ada. Wih. Indomie curhat. Nah, ini nih. The best seller nih. Mie goreng rendang. Nah, Om Tovan nih. Mie goreng Aceh. Wih. Jauh-jauh. Jauh nih. Berarti kita loncatnya jauh-jauh nih. Om Adi nih, wah paling lama nih. Spaghetti. Beda, Itali. Mantap. Caos, selamat caos, makan. Wah, itu kan beda tuh, Sam. Sama aja. Tuh beda. Di warung ada di warung. Lo dikira. Lah, dikira tepuk. Maka yang dipotong boleh enggak? Hajar-hajar. Iya. Itu jauh itu nasi dari Bekasi. Iya. Lo bungkus daun jadi lembar. Bisa di mana? Di bawah. Oh, bawa. Oh, mau ke bawa. Udah biarin pemotong dulu. Agak ya tadi gue belum mau bawa lagi. Kita tanpa gimana nih, setuju enggak? Enggak, langsung di share ke grup sebelah. Kita udah punya logo. Buru nafsu duluan. Kan beli aja ini mah. Beli aja ini mah. Telur aja. Kan kadang-kadang kita suka kusuk bangun gitu. Jadi udah orang begini. Masa dalam semua. Iya, kemarin gua telat ini. Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Samara Camp. Kita camp di Tapang Bawah, Tablok 1 area. Samara Camp memiliki lokasi yang berundak-undak. Inilah area camper van ya. Dan semua area rata-rata bisa camper van. Cuman yang di sebelah atas sana aja itu memang harus sedikit ada effort buat gotong-gotong sedikit. Itu pintu masuk dari Samara Campground. Nah, ke sini, dan ini akses mobil untuk ke campground area bawah. Samara Camp memiliki lokasi untuk mendirikan tenda yang berundak-undak, mulai dari atas sana, dan situ ada warung 24 jam. Dan ini adalah area parkir motor bila ingin ke camp daerah atas. Dan ini warung 24 jam. Di sebelah warung ada toilet. Dan sebelah sana ujung juga ada toilet. Ini view dari depan warung. Ini nih nikmatnya motocamp. Paginya makan lontong sayur. Ini ada makan siang kan? Padang lagi.